Halo, perkenalkan, nama saya Ajeng. Hai, aku Taras. Aku Putri. Halo, perkenalkan nama aku Nurul Dewi. Saya tahu informasi tentang kehamilan sehat Serpong dari Instagram. Untuk kehamilan sehat Serpong ini, awalnya aku tahu dari kakakku yang nomor 2 karena sebelumnya juga dia kontrol di sini. Aku kebetulan ada temenku waktu itu pernah cek di sini, terus direkomendasiin, terus pas aku buka Instagramnya juga lumayan informatif. Aku tahu kehamilan sehat dari TikTok dengan dokter Ibnu Razi. Biasa periksa sama dokter Medisa. Aku sama dokter Ibnu. Untuk periksa biasa dengan dokter Ibnu. Aku sebelumnya pernah ikut kakakku yang kedua kontrol dengan dokter Ibnu, dan untuk penjelasannya cukup detail, jadi aku cukup percaya untuk kontrol di sini. Kebetulan ini karena kehamilan pertama, masih clueless, jadi waktu pertama kali datang ke klinik kehamilan sehat Serpong, langsung dikasih kesan pertama yang alhamdulillah baik. Jadi langsung mantepin aja, udah pokoknya percaya aja sama sini dan nggak coba-coba lagi ke tempat yang lain. Kebetulan dari pelayanannya terkenal ramah, baik, terus fasilitasnya juga lengkap ya. Iya, kayak yang tadi aku bilang, di Instagramnya itu lumayan informatif, jadi aku sering buka-buka Instagramnya, cari informasi-informasi, dan di situ dijelasin gitu loh, jadi aku apa tertarik dan percaya akhirnya buat cek kehamilan aku di sini. Kalau dari dokternya pribadi, aku suka informatif banget. Dokter Ibnu tuh menjelaskan secara detail karena kan aku nyumbang ya, jadi nggak tahu apa aja yang harus ditanya, apa aja yang harus aku apa namanya cari tahu, tapi dokter Ibnu tuh udah menjelaskan sedetail itu, jadi aku paham sebagai new mom. Terus staff-staff yang lainnya juga ramah-ramah, baik-baik, murah senyum. Alhamdulillah pelayanannya baik banget, bu bidannya semua ramah, baik, bahkan bapak satpamnya juga sangat baik, informasinya sangat mengedukatif, sangat informatif, dan dokter pun memberikan penjelasan dengan sangat jelas. Baik banget bidannya, baik, semua baik, dari mulai dari satpamnya, apalagi dokternya, pelayanan semuanya baik, bersih, itu bagus pokoknya. Selama pemeriksaan di sini, pelayanannya cukup bagus, untuk dokternya pun detail juga, penjelasannya untuk bidannya pun banyak bantu di sini, kalau ada pertanyaan pasti bisa. Kalau dari aku, kesannya pelayanannya sangat baik, terutama dari dokter Ibnunya, karena penjelasannya detail, apa yang aku tanya terjawab, untuk bidannya juga banyak bantu di sini, vitaminnya pun juga sudah lengkap sekali, jadi nggak perlu repot cari keluar. Gitu. Untuk sarannya mungkin responsnya WhatsApp-nya ditingkatkan, jadi menghindari info-info mendadak. Mungkin lebih ke saran kali ya, atau kesan aku gitu loh ya. Pertahankan buat tata kramanya, sopan santunnya, pokoknya attitude-nya tuh udah aku acungin jempol, terus dokter-dokternya juga baik-baik semuanya. Untuk kesan udah sangat baik, dan sarannya pun kayaknya udah gak perlu saran lagi karena udah bagus banget sih kehamilan saya Serpong. Udah the best pokoknya. Kesannya udah dari awal baik sih ya, jadi kehamilan saya pokoknya harus lebih baik lagi.